Cidukan BSI yang membuat kita semakin menggemaskan. Lia dan Pajar rupa-rupanya saling mengucap janji nih ya guys. Nah di sini rupanya Lia berucap kepada Pajar, cuma kamu satu laki-laki yang ada di hatiku. Dan begitu juga nih ucapan dari Pajar kepada Paliana. Jadi please deh jangan tinggalin Palia dan jangan juga tinggalin Pajar ya. Yuk seru sekali nih sinetron BSI dengan cidukan yang ini nih. Rupanya dua-duanya takut kehilangan dan takut ditinggalkan. Yuk semangat kita nonton sinetron BSI ya. Yuk kita kawal terus sampai Palia dan Mas Pajar ini rujuk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Aizoper dimanapun kalian berada. Apa kabarnya nih? Semoga kalian baik-baik saja dan sehat selalu tentunya. Amin-amin ya Rabbal Alamin. Dan buat bunda-bunda yang baru bergabung dan baru menemukan channel ini, alangkah lebih baiknya tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya terlebih dahulu, agar tidak ketinggalan berita terbaru seputar Rangga Azob dan Naiko Panderbeken. Namun sebelum lanjut ke pembahasan ya guys, silakan tonton video ini sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita semua. Nah ini masih ada vitamin-vitamin atau tebaran-tebaran di mana pada saat Haiko berperan dalam sinetron SC-nya nih ya guys. Dengan wajahnya yang masih unyu seperti ini, Haiko Panderbeken terlihat masih sangat cantik sekali nih. Dan begitu juga nih pada cidukan sinetron BHSI ini juga, rupa-rupanya Lia dan Pajar ini sama-sama mempunyai komitmen nih. Komitmen yang sama-sama takut ditinggalkan. Dan Pajar juga memberikan ciuman di kening Palia, itu tandanya ciuman sayangnya Pajar kepada Palia nih ya guys. Dan pada saat-saat Pajar akan berangkat ke lokasi kerjanya, tidak lupa juga nih Pajar berpamitan kepada Palia. Dan di situ juga nih Pajar memberikan ciuman ke keningnya Lia, agar mereka ini sama-sama selalu berpamitan di setiap momen-momen atau kepergian mereka. Dan tidak lupa juga nih banyak sekali nih cidukan-cidukan di mana Palia dan Mas Pajar ini selalu memberikan kemesraan-kemesraannya di dunia persinetronannya ya guys. Tetapi seperti mereka berdua ini tidak lagi mencerminkan kalau mereka berdua ini adalah sepasang pemain sinetron ya guys. Tetapi kita lihat nih seperti di dunia nyata saja nih antara Rangga Azob dan Haiko Panderbeken. Sehingga banyak sekali cidukan-cidukan yang membuat kita iri nih lihat adegan-adegan dari Pajar dan Palian ya guys. Dan apalagi ini kita lihat Palia sedang memberikan sarapan kepada Mas Pajarnya nih. Tetapi Mas Pajar selalu memandangi Lia. Nah, sehingga mereka berdua ini sama-sama mempunyai komitmen yang sama, sama-sama takut ditinggalkan. Nah, semoga saja Palia dan Mas Pajar ini segera rujuk kembali ya. Kita kawal. Nah, di sini ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.